Lainnya supaya kalian teman-teman sekalian yang pengen belajar dari rumah bisa menggunakan gerakan-gerakan ini. Dan perlu diingat ini masih gerakan dasar ya, jadi kalian harus bisa memahaminya dulu sebelum memulai. Ada baiknya ada yang melihat kalian supaya nantinya ketika kalian latihan atau mengalami sakit, ya biasa ya, dalam bela diri ada sakit dan juga ada yang melihat kalian dan bisa membantu kalian ketika sakit. Tapi jangan dipaksakan, kalau misalnya sakit ya stop aja dulu, karena ini masih dasar-dasar saja. Dan yang melihat ini mungkin ya kok seperti itu, kok seperti ini, ya itu dari pribadi saya, karena saya pengen mengajarkan apa yang saya dapat. Jadi bagaimana gerakan-gerakan dasarnya, berikut videonya. Gerakan kuda-kuda yang pertama kali yang harus kalian pahami adalah kuda-kuda kiri depan. Ini kuda-kuda untuk tarung. Ini ya. Nah, kalau kalian orangnya cider, kan bisa tinggal ganti saja seperti ini. Lebih nyamannya seperti ini atau seperti ini. Nah, untuk teman-teman, Bang Si ajarkan, kuda-kuda harus bentuk selalu L. Seperti L ya, 1, 2. Nah, jadi, jangan kuda-kuda lurus seperti ini. Karena ini paling mudah untuk bisa satuan. Satuan depan, satuan belakang ini, kalian bisa berjungkal langsung. Nah, jadi saran Bang Si, kalau kalian mau kuda-kuda, bentuknya harus selalu L seperti ini. Satu, sini, tarik dikit sini. Jangan juga terlalu lebar. Oke, saya menghadap sini. Nih, bentuknya L. Oke, sekarang sini. Ini ya, kakinya lihat, kelihatan seperti ini. Oke, itu adalah kuda-kuda dasar. Bang Zi pakai ortodoks, jadi kuda-kudanya kiri depan. Kemudian kalau ini namanya kuda-kuda selanjutnya, kuda-kuda berat depan. Jadi tumpuannya ke depan, lurus seperti ini. Lagi dari samping sini. Gerakan kedua ya, depan seperti ini. Kuda-kuda berat depan. Kemudian kuda-kuda berat belakang seperti ini. Bagian tumpuan bagian belakang yang dijadikan tumpuan. Oke, kemudian ada namanya kuda-kuda segaris menghadap. Beda dengan yang seperti ini kita taruh sini. Ini segaris menghadap, kuda-kuda nya seperti ini atau seperti ini bisa, seperti ini bisa. Ini gerakan yang ketiga. Kemudian keempat ini ya, keempat. Kemudian gerakan yang kelima. Gerakan kelima seperti ini, kiri depan atau kanan depan, nyaman kalian. Kuda-kuda setengah, bawah sini, ini setengah. Nah, ini sudah berapa gerakan? 5. Sekarang yang keenam, seperti ini, bawah. Kuda-kuda berat bawah. Oke. Nah, dari 6 gerakan tadi, itu adalah gerakan dasar dari
kuda-kuda. Kenapa Bang Zing ngejapin kuda-kuda dulu terlebih dahulu? Karena basic kita pencak silat itu standing fight. Jadi berdiri, pertarungan berdiri. Oke, badar-badar sekalian kita lanjut. Ini peragaan dari Bang Zi supaya teman-teman yang ingin belajar lebih mudah memahami. Ini gerakan slow motion-nya. Ini kuda-kuda kiri depan, kemudian ini dari samping. Usahakan selalu menggunakan bentuk L dari kuda-kuda kita, jangan lurus ya. Karena kalau lurus itu akan membuat kalian mudah disapu atau mudah ditendang dari depan. Nah, ini gerakannya. Dan harus tetap bentuk L, jangan lurus seperti ini ya. Yang benar itu seperti bentuk L. Nah, ini dia. Dan jangan terlalu jauh. Kuda-kuda kiri depan. Ini untuk siap fight. Oke, ini kuda-kudanya. Jadi usahakan selalu bentuknya seperti ini. Dan ini kuda-kuda setengah. Turun ke bawah setengah seperti itu. Oke. Kita akan menghadap ke sana dan kuda-kudanya kita peragakan lagi setengah, kuda-kuda setengah, jadi rata seperti itu. Nah, ke bawah dikit. Dan untuk selanjutnya adalah kuda-kuda segaris menghadap. Tangan bisa dikepal seperti yang di samping ini atau kalian bisa menggunakan seni seperti ini. Kembangan tangan kalian ya. Diputer aja dan posisinya nggak boleh bungkuk ya. Ini kuda-kuda segaris menghadap setengah, badannya nggak boleh maju terlalu ke depan dan terlalu ke belakang. Usahakan datar, dada kalian datar seperti kalian pull up squat. Nah, dengan latihan squat akan membuat kalian lebih kuat untuk kuda-kuda. Nah, seperti ini ya. Jadi tumpuannya itu di paha kalian. Dan ini melatih otot paha kalian ketika kalian bertarung ataupun kalian sparring. Dan ini adalah kuda-kuda segaris menghadap setengah. Tangan bisa dikembang seperti ini. Kembangan. Nah, itu adalah kuda-kuda segaris menghadap. Dan berikutnya adalah Bang Zi yang menjelaskan bahwasanya untuk di pencak silat itu banyak sekali perbedaan-perbedaan di dalam gerakannya. Dan ini adalah gerakan dasar yang umum digunakan oleh para pesilat. Oke, buat sekalian. Mencari channel review film, kalian bisa ke ini. Bang Zi baru buat channel juga, namanya Bang Razi. Bang Razi ada di bawah sini ya. Bang Razi itu nama anaknya Bang Zi, anak pertama. Jadi di situ akan membahas review-review film terbaru, terhangat, yang lama juga nggak apa-apa sih kan. Kalau kalian suka nonton film yang nggak lama-lama ya, bisa nonton film 2 jam, 1 jam dirangkum dalam 20 menit, 15 menit, kan bisa kunjungi nih channel baru Bang Zi khusus untuk review film, karena nanti takutnya Bang Zi masukin di Bang Zi ini yang itu mengganggu stabilitas per YouTube-an di channel Bang Zi ya, karena itu bukan review film sebenarnya. Tapi ya udahlah, itu sudah beberapa video review film di channel Bang Zi, dan sekarang kita khususkan di Bang Razi. Bagi teman-teman sekalian yang suka nonton film dan nggak mau ribet, silakan berkunjung ke channel ini, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.